Gara-gara secangkir kopi dan rokok yang masih mengepul, Aidit akhirnya bisa ditangkap tentara. Begitulah nasib dari Dipa Nusantara Aidit. Nama lengkap dari Aidit. Aidit yang dimaksud adalah Ketua Partai Komunis Indonesia, PKI. Pasca gagalnya pemberontakan G30 SPKI di Jakarta karena ada aksi balasan dari Angkatan Darat yang dimotori Pangkostrat saat itu Maijen Soeharto dan Jenderal Abdul Haris Nasution. Aidit melarikan diri dari pangkalan Halim Perdana Kusuma ke Yogyakarta dengan menggunakan pesawat Dakota milik Auri atas bantuan Omar Dhani, Menteri Panglima Angkatan Udara saat itu. Ketika itu, oleh para perwira Angkatan Darat, PKI dianggap jadi dalang dalam peristiwa berdarah penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat saat itu. Dari Halim, Aidit lari ke Yogyakarta, setelah itu berpindah-pindah tempat sembunyi di wilayah Jawa Tengah. Restu Gunawan dalam buku, Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional Bagian 2, Konflik Lokal, pada pertengahan Oktober tahun 1965. Pangkostrat Maijen Soeharto memerintahkan Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk memimpin pasukan RPKAD bergerak ke Jawa Tengah menumpas pendukung G30 SPKI. Kedatangan pasukan RPKAD itu membuat keberanian kelompok masyarakat anti-komunis yang selama ini defensif terhadap aksi ofensif pendukung PKI bangkit. Mereka pun mulai berani melakukan aksi pengganyangan terhadap kelompok komunis. Kemudian pada bulan November tahun 1965, pasukan RPKAD mulai digantikan oleh kontingen pasukan dari Batalion 405, juga disebut Batalion E dari Brigif 4. Komandan Batalion Mayor Hadi Sutrisno bermarkas di Klaten, sementara Komandan Brigif 4 Kolonel Yasir Hadi Broto bermarkas di Surakarta. Nah, saat Yasir dan pasukannya ada di Solo, inilah Ketua CCPKI DN Aidit bisa ditangkap. Menurut Restu Gunawan dalam buku, Aidit ditangkap oleh pasukan Kostrat di bawah pimpinan Kolonel Yasir di Desa Sambeng, Surakarta. Aidit bersembunyi di belakang sebuah lemari di rumah A. Kasim. Ruangan tempat ia bersembunyi sudah dipersiapkan sehingga orang sekilas mengira bahwa belakang lemari tidak terdapat ruangan atau kamar, tulis Restu Gunawan dalam buku, Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional Bagian 2, Konflik Lokal. Ketika itu, saat disergap Aidit nyaris saja lolos. Karena ketika pasukan Angkatan Darat melakukan pengepungan terhadap rumah yang dicurigai jadi tempat persembunyian Aidit, Ketua PKI tak ditemukan di rumah tersebut. Meski ruangan di rumah sudah digeledah, Aidit tak juga ditemukan. Tapi untungnya sebuah petunjuk membuat para tentara yang mengepung rumah tersebut yakin jika Aidit masih di dalam rumah. Petunjuk itu adalah sebuah puntung rokok dan secangkir kopi yang masih mengepul hangat. Berdasarkan petunjuk sebuah puntung rokok dan secangkir kopi yang masih hangat, maka tentara mengadakan penggeledahan dan menemukan Aidit di rumah tersebut, tulis Restu Gunawan dalam buku, Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional Bagian 2, Konflik Lokal. Menurut Restu Gunawan, setelah ditangkap Aidit diproses verbal. Dalam pemeriksaan verbal itu keluar pengakuan Aidit antara lain, "Saya adalah satu-satunya yang memikul tanggung jawab besar dalam peristiwa G30S yang gagal dan didukung oleh anggota-anggota PKI yang lain dan organisasi-organisasi massa di bawah PKI. Sebagaimana diketahui, saya mengerjakan rencana untuk menghimpun kekuatan kemudian di Jawa Tengah." Setelah itu, Aidit ditahan beberapa jam. Pada saat itu, seorang perwira membuat sejumlah potret. Selanjutnya Aidit diikat dan dimasukkan ke dalam kendaraan militer. Seorang mayor dari Markas Komando Divisi Semarang datang kepada Kolonel Yasir meminta agar Aidit ditahan di Semarang untuk dilaporkan kepada Presiden Soekarno. Yasir menyetujui, tapi kemudian Yasir berpikir, jika Aidit diserahkan kepada Bung Karno, kemungkinan besar ia akan selamat atau akan dilindungi. Maka, Yasir dan pasukannya pun membawa Aidit ke Boyolali. Di area markas sebuah kesatuan tentara yang ada di sana, Aidit dibawa ke pinggir sumur tua kering yang sudah disiapkan. Setelah menembak Aidit di depan tiga anak buahnya, Yasir segera memerintahkan untuk memasukkan mayatnya ke sumur, lalu menimbunnya dengan tanah dan pohon pisang yang dibabat dari sekitarnya. Keesokan harinya untuk menghilangkan jejak, Yasir memerintahkan prajuritnya menumpuk kayu kering di atas tanah dan timbunan pisang, tulis Restu Gunawan dalam buku, Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional Bagian 2, Konflik Lokal.